Assalamualaikum pemirsa. Masjid Fattahillah adalah masjid berwarna dominan putih yang dibangun di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Cahaya Purnama. Masjid ini diresmikan pada tanggal 29 Januari 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Masjid Fattahillah dibangun sejak pertengahan Desember 2015. Anggaran pembangunan masjid mencapai 18,838 miliar dari APBD DKI Jakarta tahun 2015. Masjid ini memiliki spesifikasi luas 410 meter persegi untuk lantai 1, 594 meter persegi untuk lantai 2, dan mampu menampung kurang lebih 1.513 jemaah. Sebelumnya masjid ini merupakan musola dengan luas 200 meter persegi. Alhamdulillah Sultan Malano berkesempatan untuk sholat Jumat di masjid ini. Selama di Jakarta, memang banyak masjid di setiap kantor pemerintahan. Apakah itu kantor wali kota DKI Jakarta atau kantor-kantor kementerian? أشهد أن